keadaan banjir di Kian Som. Nah, ini berapa nampaknya, masih lagi jam sekarang jam 5.48. Itu air naik sepannya bukan tempat kawasan air tuh, tapi naik di situ. Dan ini adalah yang antara yang paling tinggi setakat nih. Kita tunggu kok. Terang sedikit nanti baru nampakkan. Saya tengah buat time lapse. Good morning. Nah, gini nih keadaan sekarang. Sebelah sini. Yang tinggi tuh. Tempatnya ada gunung saya sekarang nih. Kebiasaan deh sih gitu. Ah, mana tuh situ? Dari semalam sampai sekarang nih baru berhenti hujan. Air semua naik. Mau pergi tengok dulu. Wah, tuh. Mantap loh. Di sepanjang tiga tengah sini dapat. Oh, parit pun penuh. Dari setelah jam berapa tuh? Mas tuh kami di Kebayau. Jam berapa tuh kita di Kebayau? Jam sekitar jam 3 lebih. Wah, hujan sudah lebat. Sampai sekarang jam berapa? Sudah pakai jam 8.25. 8.25 baru berhenti hujan. Kita sini ke drone dulu tengok sekitar. Saya udah dapat lama nih, saya tengah kasih terbang drone. Tuh, janganlah, jalan ke sini dulu di Topokon. Naik air nih, banjir. Ya, Anda dapat lalu. Terkurung nih. Ya, tidak laluan. Oh my, apa itu? Tuh, macam lipan. Tidak, kuat angin sini. Ini masih keluar nih tadi separuh. Oke. Oke, sini kom. Belang tiba-tiba. Mana sudah? Oke. Sambung. Tadi sambung rekam, direkam juga tadi. Full banjir kita. Kita jadi pulau sekarang. Jadi bisa cuti. Cuti kalau bencana. Kalau masuk gini cutilah. Bukan cuti bencana cuti. Alam. Ya. Cuti bencana. Kalau dikira. Kira enggak? Berapa bulan seorang kami tinggal sini? Sistem yang banjir besar. Dari ini kami sekarang pangkal di situ di Kian Som. Kami di sini. Kita di mana? Mana tuh? Ini. Okay. Ini kami. Ya, kena tutup jalan. Oke. Okay. Boleh jalan dari bukit jelas ini. Hiking lah. Hiking lah. Terpaksa. Oke, kami mau pergi tengok dulu di ujung sebelah sana dekat lepas kampung Kian Som. Nah, itu tadi di situ. Sana jalan ke arah pergi Topokon. Sana kena tutup sudah juga. Itu dekat ya lah dengan rumah. Itu rumah. Sana udah. Emang gak dapat batu apa lah. Oh besar sudah tarap. Ya sudah tarap. Syukurlah ada gereja kami sana. Kalau mau beli barang.
Ini air naik lah nih. Bersambung dari sungai sebelah situ, ah, terus sampai ke sini. Jalan raya sudah sini. Makan nakwaci di kala banjir. Dari semalam lagi dimakan tuh, belum banjir lagi dimakan. Kali memang kami suka hati jalan di jalan raya ini, pasal memang tidak akan ada kereta keluar masuk sini sekarang. Kecuali itu Nala mau jalan. Di mobil mana juga. Nah, parit semua penuh. Kebun orang semua naik air. Kerbau pun tidak tempat lari sudah. Ya. Masuk air dia. Woi, woi. Banjir sana. Berak dalam air. Asamnya kerbau berak di air. Alah, alah. Woi, kamu pergi mana? Alah. Kena halau pula nih kerbau. Ini ending yang menutup kami punya jalan nih. Ini jalan tinggi Gontong, Wangkot semua. Ini kerbau terhalau oleh saya sana. Sana pergi Wangkot. Nah, sana pergi anak. Kampung Kesusu Yonsom. Udah masuk parit kah tuh kerbau? Nah, ada bunyi kereta. Oh. Biar betul dia mau langgar nih. Lori, ya bukan lori. Ada no, jalan, anggam lah nih. Sini kita. Oke, biar dia jalan, kita tengok. Itu baru puas hati. Jadi hari ini bercuti jalan di sini. Tidak akan dapat jalan. Banjir pada 28 hari bulan 6 2020. Kami terisolasi akibat hujan lebat dari jam 3 petang sampai jam 8.20 lebih. Hari ini keadaan di dalam kebun bapak mertua saya ini. Air naik, itu tidak sepatutnya ada air tuh. Tempat kawasan saya jogging tuh. Ini air naik. Penuh. Belakang sana tuh ada sungai. Air dari sungai ini yang masuk ke sini. Rumah air sampai situ yang sepatnya memang tidak air. Nasib juga rumah itu tinggi, sudah kena, sudah memang berada di tempat tinggi dan ditinggikan lagi sebelum dibuat rumah hari itu. Semalam ada laki cousin saya upload di Facebook, dia buat live si laki simut, siapa nih, Zul Hilmi, Ustaz Zulimi. Rumah dorang masuk air di KB dan banyak juga di page Sabah, satu Sabah kata. Dan Sabah Info tuh bagi tunjuk banyak rumah orang yang kena banjir di kampung KB itu dengan di Penampang. So rumah kami bernasib baik, tidaklah kami di Topokon. Tidak, cuma kami dipenuhi dengan air lah kiri dan kanan dan di belakang rumah.
Oh, pagi tadi saya ukur itu pagar yang tuna itu masih tinggi lagi, yang pagar terakhir. Nah, itu nak. Tapi ini makin kecil lagi dia juga, maksudnya air masih naik lagi. Belum lagi air berhenti. Semoga turun cepat nanti. Jadi kenangan juga lah. Pertama kali juga saya nampak betul sendiri air terlampau naik sampai terputus jalan di sini. Sejak kami setia dari bulan 8 tahun lepas kah.